Ternyata kayak cacing kepanasan mulai kenal. Aduh, tak cacing di nekipus yang tadi no. Ada yang tadi deh. Iya, harus emasa pasi wanita. Hah? Emasa pasi wanita. Eh, ada emasa pasi. Ada benang. Emasi sapi. Ah, jantuk loleng. Ada benang. Emasi pasi. Oh, itu apa ya maksudnya? Apa? Serpa-serpa enak itu boleh mengemansipasi wanita. Oh, si tadi nyacatin. Si tadi nyacatin lo. Gitu. Dosa, tahu dosa. Menghina perempuan di depan umum adalah dosa. Yang pernah? Iya, ini sastranya kemana? Gengen dong. Di mana wanita itu dihina, maka para dewa akan murka. Di mana wanita itu dicaci maki, disiksa, maka yang dasar kecil apapun tidak berjalan sempurna. Maka cintai dan lindungilah wanita. Karena wanita butuh lindung. Adi butuh lindung. Si asli. Lengkapan lah jangin perom, jangin mem. Bu mem, misi mem. Butuh itu misi mem. Butuh, jangin mem. Ada awalannya. Kembang. Yang lain bu. Nih ada pandangan belum? Nih. Tahu-tahu main. Nih kita berne. Ah, suruh vaksin yuk. Oh. Suruh vaksin. Oh. Saya langsung nempel kertas di lengannya nggak nempel. Maksudnya? Maksudnya kayaknya. Kan, suruh vaksin habis vaksin kan cepet. Oh. Langsung nempel. Buin mau ya? Punya. Gak sih? Misi mati vaksinnya tuh. Ah. Itu waduh si magnet vaksin jadi si magnet cairan vaksin itu antibodi si ada penyakit yang dilemaskan penyakit yang di apa bibit-bibit penyakit yang dilemaskan tuh pasti bibit hoax tuh karena yang ceritain mau vaksin waktu mau vaksin pertama ulian jeje telah busuk peluhe yang bibit-bibit tuh jelas lekat. Logika bendik, nah menerima informasi itu jangan ditelan mentah-mentah. Kalangan nanti dua orang-orang tua kita mengatakan jangan memakan buah itu apa dan secara utuh. Harus dipotong-potong, pilah-pilah, baru dimakan. Itu artinya apa? Artinya kita menerima sesuatu itu sebelum dimasukkan ke mulut, sebelum dicerna itu harus dipilah-pilah mana yang baik, mana yang buruk. Okay. Mana yang benar, mana yang salah? Itu jangan orang asal caplok. Ah, jangan asal makan bulat-bulat. Tidak boleh makan buah bulat-bulat. Cara-cara kadang ini ngoreng tu aman kena covid. Buah aja namun. Nek ini ada orang awalnya mau dipindah sama uyah. Kena aja masih. Okay, bro. Pusing mah. Susi, yang namanya penyakit kita dari lahir sedang membekal. Suka duka lalu pati. Bekal paling paten. Bekal kita lahir itu sudah ada. Sekarang bagaimana kita yang namanya COVID belum ada ditemukan namanya apa dan apa? Kalau penyakit itu ada, bagaimana kita menghadapinya dengan selalu menjaga kesehatan, mengikuti aturan pemerintah, ada program vaksinasi. Ayo ikuti. Barengin. Okay. Ada vaksin barengin. Ada pembagian sembako barengin. Ya pembagian sembako nyai milu. Saya pengen milu. Hah? Tadi saya pengen milu. Tadi saya sentai. Tapi apanya mulai? Apanya mulai? Nyai. Nyai milu. Mau yang mau pangsen nyai takut? Bui tahu ngebet takut. Kita mau bekerja ngeruang artinya ada ngeruang mulai pemerintah. Sekarang pemerintah sudah melakukan vaksinasi door to door. Datang ke rumah-rumah kita harus aktif juga sebagai masyarakat. Oke.
vaksin salah info. Oh, jadi irake kali apa dan yang kali sumber dan yang benar. Atau sumbernya. Aku tahu Bapak Balang Tapa. Bapak Balang Tapa kan Lajimpar. Punya teman dari Uni. Apa UNICEF. Apa ada dong? Apa tuh UNICEF itu? UNICEF. Oh UNICEF. Apa UNICEF? Apa ada? Ane dawang tuh. Apa dinas budayaan yang berhubungan jadi lagi. Mana dawang UNICEF? Kadang ingat kan? Oh dinas kebudayaan. Mana dawang? Oh. Mana dinas kebudayaan itu? Nama kei? Enggak ada. Apa yang sudah kau lakukan? Acara-acara apa? Kau tak sempat mengenal aku sih. Nawang apa? Kau ke jalan apa? Ah, mojong mojong mengkoyong anak cendih mengko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu harus seperti itu. Itulah orang yang berbudaya. Jangan hanya bilang berbudaya tapi tidak bisa bersalah. Ini nyatu jening. Apa jening nawang? Aduh, senang. Woi, kalah waktu itu. Nggak ada apa-apa kita jep. Gak kerjaan waktu itu. Apa kerana kita keradaan lagi jadi luar biasa. Nidang. Ating ngomong sesuai dengan apa etika yang baik. Aduh. Dengan secara yang baik. Cocok. Jalan Bali Selatan, awan ada anak ini untuk kuliah sebutan. Oh, sebutan keuangan sesali. Singkodakin kenal bayu ni. Uli ani lagi jadi ngidang aturang ayah dini. Mengadakan. Bangseng ani madan raga terhanyut terkini ani madan huk. Ingat tak? Topik ane jadi ada aja nyamannya di Jawa Barat, di Sukabumi. Kengen tuh topik. Kengen. Bangseng iraga kena gegaen, bangseng iraga kena ulo-ulo, bangseng iraga kena tipu. Bohong. Iya, iraga hoax. Terus kira-kira siapa yang bisa kita tanya nih? Nih, bangseng pelih jadi usah ngomong. Nih orang butuh apa usah orang mau? Masukin. Sing tadi gitu. Jadi kau kini ada madam ibu. Yeah. Kiki. Oh iya, temennya bapak. Ibu Kiki. Yang di UNICEF itu ya. Untuk bapak nak bayi. Udah yang mari lekan pemandiran aja. Ada nih pandem. Oh ada nih pandem. Nama gitu. Kau kini.